Pemirsa, kisah pilu datang dari Kota Pagar Alam, di mana seorang warganya menderita penyakit tumor hingga terus mengalami pembesaran di bagian kepala. Namun ia tak bisa berbuat banyak karena tak memiliki biaya untuk berobat. Sartiem hanya bisa pasrah dengan rasa sakit luar biasa di bagian kepala yang kerap ia rasakan setiap harinya. Benjolan yang dialaminya sejak 5 tahun silam terus membesar karena tak diobati. Wanita asal kampung Talang Jawa Pagar Alam ini sebetulnya bukan tak ingin berobat, namun keterbatasan ekonomi membuatnya harus menerima keadaan. Sang suami hanya bekerja serabutan dan sebagai upahan buruh tani di sawah milik orang lain. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, terkadang masih dirasa kurang, apalagi untuk berobat ke rumah sakit. Berobat itu mbak terkendala biaya ya mbak? Iya, terus terang gue nggak malu-malu karena gue nggak mampu. Sartiem memang pernah menggunakan kartu Askeskin untuk orang tidak mampu. Namun petugas medis yang mengobatinya seakan tak terlalu menanggapi. Kini dalam segala keterbatasannya, Sartiem berharap ada uluran tangan yang dapat membantunya terbebas dari rasa sakit. Yudi Faifman, MSC Media, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.